Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Cak Dul 18. Oke teman-teman, sepertinya saya cukup lama sekali tidak bikin konten dikarenakan ada kesibukan. Oke, di video kali ini saya akan mengecek telur yang sudah diiramin sekitar 20 hari. Dan untuk mengetahui telur isi apa enggaknya itu sebenarnya dari hitungan 13 hari itu sudah bisa nampak, sudah bisa kelihatan. Dikarenakan saya masih sibuk, maka sekarang baru sempat. Yang atas ini tempat penangkaran anak-anaknya, paut. Nah, yang ini nggak tahu itu entah nelor apa enggak, tapi nggak usah dilihat, nanti dulu. Ini lagi ngeram juga. Oke teman-teman, ayo teman-teman lihat, biar saya cek dulu telurnya pakai senter biar kelihatan. Ini di sore hari ini. Tuh, pakai flash HP ya teman-teman. Nah, kita buka dulu. Ada 3 butir ya teman-teman. Wes, sepertinya isi. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi ini menetas. Ini yang telur pertama. Kita dekatkan dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada isinya. Nah, itu nampak teman-teman, kelihatan. Oke, lanjut telur yang satunya lagi. Telur kedua. Alhamdulillah isi semua. Nah, itu kelihatan. Kurang dekat. Ada isinya teman-teman. Yuk, lanjut telur satunya lagi. Wes, isi semua teman-teman, alhamdulillah. Tuh kelihatan ada isinya, alhamdulillah. Dari 3 butir telur isi semua, semoga lolos seleksi alam ya teman-teman. Oke, tuh kan ada 3 butir. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tips cara mengetahui kapan telur rohbert itu isi. Sebenarnya dari umur 13 hari udah kelihatan, karena ini baru sempat, jadi ngeceknya agak terlambat. Oke, nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.